Pemirsa, Presiden Joko Widodo ikut menyolatkan almarhumah Muriati Sudibyo saat melayat ke rumah duka di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pendiri Mustika Ratu itu meninggal dunia karena faktor usia. Pihak keluarga mengaku berterima kasih atas dukungan moral Presiden Joko Widodo selama ini. 3 hari sebelumnya, Presiden sempat menjenguk serta memberikan bantuan dokter kepresidenan untuk memantau kesehatan almarhumah Muriati Sudibyo. Anak kedua Muriati Sudibyo, Putri Kuswisnuwardani, menyebut almarhumah meninggal karena kesehatan yang menurun lantaran faktor usia yang memang sudah tua. Selama hidupnya, selain pernah menjadi Wakil Ketua MPR, Muriati Sudibyo juga aktif dalam kegiatan kewanitaan serta kecantikan bagi perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.